jamaah Masjid An-Nur rahimahullah. Semoga bapak-bapaknya sehat, ibu-ibunya juga sehat. Tidak ada yang sakit lutut. Yang sakit lutut mudah-mudahan malam ini dan seterusnya diberikan kesembuhan. Yang flu-flu batuk ringan mudah-mudahan segera disembuhkan. Sampun maus surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hati kita senantiasa diterangi oleh Allah dengan nurul iman, dengan cahaya iman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, setelah kami mohon izin pekan sebelumnya tidak bisa hadir karena qadarullah ya kurang sehat, alhamdulillah malam ini bisa membersamai duduk bermujalasah dengan panjenengan. Mudah-mudahan mujalasah kita, majlis kita ini masuk pada kategori majlis yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf dari tabi'in, wa mujalasatuhu ghanimatun. Duduknya orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, majlisnya orang-orang yang berwibawa, yang punya izzah di sisi Allah, kata beliau, mujalasatuhu ghanimah. Duduknya nanti menjadi rebutan. Diperebutkan duduknya kita oleh jamaah, oleh saudara, diperebutkan juga oleh para malaikat. Untuk turun para malaikat mendoakan kita semua. Jamaah yang dirahmati Allah, ini yakin, wa ghasiyat lahumur rahmah wa huffatil malaika, dan para malaikat itu ya ikut berbondong-bondong ya mendoakan kita. Kemudian Allah menyelimuti kita dengan rahmatnya. Bagi siapa? Bagi mereka yang hadir di majlis bersama-sama, yadhkurunallah, yatluna ayatih, zikir, mengingat Allah, membaca ayat firman-firman Allah. Dalam rangka apa? Menjaga keteguhan iman. Ini penting. Ibu, kumpul-kumpul seperti ini di akhir-akhir zaman ini sangat penting. Untuk apa? Membentengi diri kita agar kita ini tetap istiqomah sampai mati membawa Islam. Orang yang bahagia, kata Allah, orang yang menang, kata Allah, adalah orang yang sampai matinya membawa Islam. Kalimat La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dimudahkan semuanya mengucapkan La ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati Allah, maka tema kajian malam ini adalah tentang menjaga keteguhan iman. Kemudian kaitannya juga dengan kita istiqamah mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Bapak, ada doa Pak. Bu, mau kita belajar doa bareng-bareng? Ini doa sangat Masya Allah, artinya luar biasa, menuntun kita untuk tetap istiqamah mengikuti kebenaran dan jauh dari kebatilan. Ini dijelaskan, okay, Masya Allah, jazakumullah khairan, dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Ibnu Katsir secara lengkap itu nanti kami coba sampaikan di jilid 1 halaman 144. Panjenengan insya Allah sudah hafal, coba kami kuatkan lagi. Doanya begini Pak, Allahumma arinal haqqa haqqa. Hafal lagi? Wa arinal ba'a. Allahumma arinal haqqa haqqa. Lanjut. Warzuqnat tiba'a. Wa arinal batila batila. Warzuqnaj tinaba. Jangan kebalik.
Artinya apa Bu? Santai mawon nggih, kita ngaji pelan-pelan. Ini doa kalau kita dalami betul-betul dan kita mohonkan kepada Allah, kita selamat. Yang pertama, ya Allah, arinal haqqo haqqo, nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Nggih. Ini dalam satu kitab ya yang cukup maksur, sebuah doa maksur ya, dinukil dari sahabat Umar bin Al-Khattab dan disebutkan oleh Al-Bahuti Al-Hambali dalam karya beliau Syarah Muntahal Iradat. Jadi doanya tadi Pak, Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah nampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai kebenaran. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah rezeki kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Yang saat ini masya Allah ini kebenaran, oh, orang yang berpegang teguh pada kebenaran kata Nabi seperti menggenggam bara api. Ini akhir zaman. Orang yang tetap istiqomah dengan jati diri keimanannya, keislamannya, berislam dengan kafah, di akhir zaman diperumpamakan, dimithalkan oleh Rasulullah seperti orang yang memegang bara api panas. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, ya Allah berikan kami kemampuan, apa, nampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan, berikan kami kemampuan untuk menjauhinya. Hafal Pak, coba kita ulang. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ibunya monggo, 1 2 3 warina, ah, nah ini yang harus hati-hati, jangan warinal batila batila warzuqna ijtiba'ah, ya Allah tampakkan kebatilan sebagai sebuah kebatilan dan mampukan kami untuk mengikuti kebatilan. Oh, Bu, warzuq najat tinabah yang terakhir, nggih. Coba, wa arinal batila batila warzuq najat tinabah. Bapak, khawatir ada yang kebolak-balik, bahaya nanti. 1 2 3 Allahumma arinal warzuqna ittiba'ah. Lanjut. Warzuqna ja. Nggih. Yang pertama, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ittiba'. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Agak sulit yang terakhir. Jangan kebalik. Intinya ya Allah tampakkan yang benar sebagai kebenaran dan berikan kemampuan untuk mengikuti. Ya Allah tampakkan yang batil sebagai sebuah kebatilan, mampukan untuk menjauhi. Selesai Pak. Karena apa? Sekarang begini Pak, panjenengan kalau era-era sebelumnya bilangnya begini para orang tua biasanya. Oh, punya anak perempuan itu nanti ngawasinnya, menjaganya itu lebih berat. Dulu Pak, begitu. Mungkin sampai sekarang, tapi dari dulu. Sekarang Pak, Bu. Laki-laki jangan dibilang enak anakku laki-laki enggak terlalu bikin nguras tenaga untuk mengawasinya. Kata siapa? Zamannya kebalik. Tidak sekalipun, tidak 100%. Artinya gini Bu, coba kami baca-baca ayat Quran itu tentang sekarang yang lagi marak
Dan ini sangat-sangat mengkhawatirkan bagi para orang tua yang punya anak laki-laki kemudian salah jalur. Bisa difahami maksud kami? Banyak anak-anak laki yang kemudian terjebak, terperangkap pada perangkap gay. Oh, sempat ramai kan pas didatangkan itu pasangan, dua pasangan sejenis yang itu dilegalkan. Ini apa ini, Pak? Ini musibah yang besar bagi para orang tua kaum muslimin. Ketika lingkungannya, kemudian kondisi lingkungannya, komunitasnya kemudian acuh tak acuh, apalagi membuat ini kan hak asasi. Ini berat, Bu, panjenengan putranya laki-laki semua, berat. Yang perempuan ya juga berat. Karena apa? Kalau kita lihat, masya Allah ya, ya Allah, dalam Al-Quran itu, kenapa kemudian Nabi Lut itu ketika menyeru kaumnya yang sudah sedemikian rupa kelakuannya, kalian, kata Nabi Lut, punya istri, tetapi kenapa kemudian kalian, dalam firman Allah, mereka mendatangi ar-rijal syahwatan min dunin nisa. Mereka kemudian lebih suka mendatangi, suka demen sama sejenis laki-lakinya, min dunin nisa, kemudian meninggalkan perempuan-perempuannya, istri-istrinya. Kemudian apa? Kemudian balasan dari Allah, fa'amtarna alaihim hijaratan minas sama, lalu kami hujani mereka dengan batu dari langit. Sehingga tetap menjadi pelajaran yang sekarang ini di bumi Jordan, kalau tidak keliru, bagaimana kemudian jasad-jasad yang bergelimpangan ya, dalam kondisi-kondisi keadaan yang tetap begitu, kemudian beku, menjadi bukan beku ya, menjadi keras, menjadi batu. Ini Pak, ini kebatilan. Nah, kebatilan demi kebatilan pada saat ini kemudian tampak seperti sesuatu yang indah dan harus didukung, harus dibela. Kalau kita enggak doa seperti doa tadi, padahal Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, bagaimana kata Allah? Bahwa yang benar akan datang mengalahkan yang batil. وَجَاءَ الْحَقُّ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Setelah aqimi shalah, dirikan salat oleh kalian. لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا. Salah satu bentengnya, Pak, ya, kajian tafsir kita tentang Al-Isra itu, setelah Allah menjelaskan tentang salat Jumat, salat lima waktu, syariat tentang salat lima waktu. Aqimish salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidd. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara.
kita buka bareng-bareng. Ini penting. Ternyata untuk menjaga kita dilindungi dari kebatilan itu rentetannya cukup lengkap yang harus kita lewatkan, mulai dari iqamatus shalah. Al-Isra, Pak, nggih. Ini mari kita baca, sering kita baca Al-Isra itu sebelum Al-Kahfi. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala diawali dengan perintah aqimish shalah lidulukish syams. Berarti ini salat napa, Pak? Dulukish syams, salat napa, Pak? Dirikanlah salat. Salat napa? 78. Nggih. Okay. Dirikanlah salat ayat 7 78, nggih. Okay. Laksanakanlah salat, dirikanlah salat sejak matahari tergelincir. Dulu kisyamsi itu matahari tergelincir. Berarti salat? Salat wajib ini, Pak, yang dibahas. Ah, panjenengan kalau nancapkan tongkat siang di siang hari kemudian gelincir. Zuhur. Ya, zuhur. Zuhur, Pak. Liduluki syamsi ila ghasakil lail, sampai gelapnya malam. Asar, maghrib, isya, kemudian wa qur'anal fajar. Qur'anal fajar, 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 fajar. Subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya waktu subuh dilaksanakan oleh para malaikat. Nah, kemudian masuk, ini kewajiban. Jadi setelah kemudian Allah mengatakan wa qul ja'al haqqu, jadi awal diawali dengan iqamatus shalah. Menjaga salat 5 waktu, Pak. Agar Allah bimbing kita ihdinash shiratal mustaqim, itu kita minta kita tetap dalam keadaan ke jalan kebenaran yang lurus, istiqamah di atas jalan hidayah. Nah, kemudian disesuaikan dengan firman Allah, ya, di munasabah, di apa namanya, di coba kita tafsir at-tafsir al-ayah bil-ayah, dikuatkan dengan sholat wajibmu yang 5 waktu, ditambah kemudian dengan nawafilmu wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'a wa anil batila batila warzuqna jtinaba. Itu dibaca selepas usai sholat. Jangan lupa, ya. Selepas sholat adik kita itu siap katanya. Jadi, Pak, setelah kewajib yang wajib dilengkapi dengan yang sunnah, sholat malam di sini dijelaskannya. Berarti luar biasa, Pak. Dirikanlah sebagian malam itu untuk sholat tahajud sebagai tambahan bagimu. Diharapkan mudah-mudahan Allah mengangkatmu ke tempat terpuji, sekalipun kondisi situasinya penuh fitnah, kemudian penuh dengan kehinaan yang ditampilkan, ya. Kita ini diperangi oleh ghazwul fikri, pemikiran anak-anak. Kita ini kemudian dirusak, Pak, dengan hal-hal seperti tadi yang kami jelaskan. Dipandang baik, dipandang boleh, suka sejenis, ya laki ya perempuan, kemudian dilegalkan, apalagi sampai dikawinkan jadi suami istri, sama-sama laki-laki. Kata Allah dalam Quran, ini fahisyah, keji, jijik, menjijikkan, dimana kamu kalau melihatnya itu juga gak suka gitu loh, malu, nutup mata karena menjijikkan. Tapi itu kemudian ya ngapunten. Inilah sekarang kita ini menjaga anak laki-laki kita ini juga sama dengan anak perempuan kita akhirnya. Enggak aman-aman, Bu. Karena di luar sana, panjenengan kalau buka medsos, IG yang sangat-sangat nyebar juga.
apel makan apel, jeruk makan jeruk gitu. Itu kan tidak boleh kemudian ini sampai terjadi. Karena ini bukan kebenaran, ini kebatilan. Karena Islam datang bahwa datangi istri-istrimu. Bahkan bukti Minun ketika dia mampu mendatangi istrinya ketika dia butuh. Jangan salah sasaran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina hum li furujihim hafidhun aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha ulaika humul adun qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yang sholatnya khusyuk, kemudian menjauhi perbuatan yang sia-sia, kemudian hafidhun, mereka orang-orang yang menjaga kemaluannya. Illa ala azwajihim, kecuali memang kepada tempat yang sudah dihalalkan oleh Allah, yaitu pasangan istri-istrimu dan suami-suamimu. Gak ada. Jadi syariat ini datang untuk mempertemukan laki dengan perempuan, bukan menghalalkan dan mengawinkan laki sama laki. Kenapa ini kemudian kita bahas? Karena saat ini generasi-generasi anak-anak kita ini mengkhawatirkan pergaulannya. Zaman dirahmati Allah, bentengi diri dengan qiyamul lail, tahajud, kemudian baru Allah mengatakan wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ini doa juga, Pak. Ini amalkan, Pak, nggih. Surat Al-Isra ayat 80. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Apa artinya, Pak? Ya Allah, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Ini, Pak. Masukkan aku pada komunitas yang komunitas itu adalah komunitas yang menjunjung tinggi al-haq al-islam, kebenaran, sunnah. Ini, Pak, ya. Dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Kalau sudah di tempat kita kurang baik, ya Allah selamatkan, keluarkan kami, hijrahkan dari tempat itu menuju tempat yang menyelamatkan, yang lebih baik. Nah, itu namanya hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Sultanan nasirah, minta kekuasaan yang dapat menolong, harta yang dapat menolong, suami dan istri yang dapat menolong, sultan berupa ilmu, ilmu yang dapat menolong, sultan sebagai kekuasaan, pemerintahan, pemerintah yang dapat menolong, menyelamatkan. Kepala takmir, ketua takmir juga sultan kita misalnya. Ya, ketua organisasi kita, sultan kita juga menyelamatkan. Semuanya menjunjung tinggi al-haq, ya, dan tidak ingin masuk dalam perangkap al-batil. Ini selamat, Pak. Luar biasa ini surat Al-Isra 78 sampai 82. Kemudian setelah itu Allah menjelaskan, katakan wahai Nabi Muhammad, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil. Kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Jadi hadirnya Rasulullah itu sudah menunjukkan bahwa al-haq, ja'al haq. Dengan Quran ini, Bapak Ibu, anak-anak kita membuka Quran, kita pun sendiri membuka Quran. Ini al-haq, kebenaran. Maka harapannya setelah kita membuka Quran, anak-anak kita dipesantrenkan ke pesantren Al-Quran, disekolahkan ke sekolah Al-Quran, maka ini harapan kita kepada Allah agar kelak anakku menyelamatkanku, aku pun tidak dihisab oleh Allah karena lalai terhadap kewajiban terhadap anak-anakku. Wah, ini, Pak. Hisab, Pak. Sebagai ibu dihisab juga.
Tapi anak yang saleh yad'u lahu, anak yang saleh yang kemudian kita sudah berhasil mencetaknya, enggak salah cetak kita, anak-anak kita diarahkan untuk mengikuti Quran, mengikuti Islam, maka kita sudah terlepas nanti dari beban hisab yang akan membuat kita terkatung-katung di hadapan Allah. Berjihad, berjuang untuk memberikan pendidikan yang benar terhadap anak-anak dan istri-istri dan anak-anak kita, istri, keluarga, suami. Dalam hal kebenaran ini, maka satu sama lain harus sama. Harus sama. Istri menguatkan, suami mengingatkan, anak juga diingatkan, sama. Sehingga dalam rumah itu menjadi sumbu kebenaran yang terus, seperti sumbunya damar itu Pak, sumbu yang terus tidak kehabisan minyak tapi terus menyala, itu sumbu kebenaran itu. Jamaah dirahmati Allah, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, sungguh yang batil itu pasti lenyap. Siapa yang melenyapkan? Allah. Dengan upaya apa? Kita betul-betul berpegang teguh pada kebenaran itu. Nabi Isa turun menghancurkan al-khinzir, kan begitu kan? Ya. Dajjal, kemudian kita hadapi dengan iman. Kemudian Imam Mahdi turun juga membawa bendera iman. Itu kan? Babi-babi kemudian di, kan penjelasan hadisnya begitu. Ya. Jadi tidak kemudian kita berlepas diri dari upaya untuk sama-sama belajar menjaga, merawat iman dengan cara mengikuti kebenaran yang sudah jelas benar, kemudian meninggalkan, menjauhi kebatilan yang sudah jelas batil. Maka doa tadi sangat penting. Nah, ditutup kemudian penjelasan tentang hal ini, kebenaran dan kebatilan, dengan Quran lagi Pak. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedang bagi orang yang zalim terhadap Al-Qur'an, Al-Qur'an nanti hanya akan menambah kerugian bagi dia. Karena itu sahabat Umar mengatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala yarfa' bihadzal kitabi aqwaman wa yadh' bihi akhari. Dengan Al-Qur'an Allah kemudian mengangkat derajat kaum, sebaliknya dengan Qur'an Allah hinakan itu kaum karena tidak mau memuliakan Qur'an. Ketika Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, kitab yang tidak dipedulikan lagi. Ketika Qur'an menyuruh yang ma'ruf, kemungkaran yang terjadi. Ketika Al-Qur'an melarang wala taqrabuz zina, justru zina yang menyebar dan menyeruak. Perselingkuhan kemudian terjadi. Ini kan kebalikan-kebalikan. Berarti apa? Al-Qur'an menjadi kerugian bagi orang-orang yang zalim. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran Al-Qur'an. Jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya. Jadi kalau Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa umat di akhir zaman yang tetap mempertahankan keteguhan dan kebenaran iman, maka mereka seperti orang yang sedang menggenggam al-qabid ala dinih kal-qabid alal jamri.
Orang yang menggenggam berpegang teguh terhadap ajaran agama bagaikan orang yang menggenggam bara api. Rawahu Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Maka kondisi kehidupan masyarakat saat ini yang diliputi banyak fitnah, maka kita harus bersandar kepada Allah. Ada fitnah harta, fitnah ambisi, ya, fitnah keserakahan dan sebagainya. Maka patut kita kemudian memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari fitnah-fitnah tadi, termasuk fitnah-fitnah syubhat dan syahwat, syahwat perut dan syahwat yang di dekatnya perut. Nah itu harus hati-hati. Itu yang mencelakakan. Kata Rasulullah, aku menjamin bagi orang yang menyantman lima baina lahyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Aku menjamin, menggaransi orang siapa? Orang yang bisa menjamin dirinya dari dua hal. Ma baina lihyaihi, yang bisa menjaga lisannya, wa ma baina fakhidaihi, dan apa yang di antara kedua paha pahanya. Adman lahul jannah. Aku yang pertama akan menjadi penjamin dia akan dimasukkan surganya Allah. Tetenggernya cuma dua itu. Menjaga ini, kemudian menjaga yang diantara fakhidai. Fakhidai, dua paha. Betapa banyak kemudian orang yang dimudahkan harta hanya hidup bersenang-senang dengan banyak wanita. Ini yang terjadi. Ini batil. Maka kita menginginkan bahwa kebatilan ini tampakkan bagi hamba dan keturunan hamba sebagai sebuah kebatilan ya Allah, bukan sebagai sebuah kesenangan, kenyamanan, oh kebahagiaan, waduh repot. Sehingga kami berani, kami dikuatkan untuk menjauhinya sekeluarga sampai anak keturunan. Kalau kaya menjadi orang-orang yang betul-betul kekayaannya bisa menjaga dia dari kemaksiatan. Kalau miskin, fakir, kefakirannya menjadikan dia punya muru'ah, wibawa untuk kemudian tidak menjual kemiskinannya dengan kekufuran. Kan begitu. Ya ternyata Ustaz kaya juga ujiannya berat ya Ustaz. Malah lebih berat ujian. Tapi justru fakir Ustaz hidup susah juga ternyata ujiannya sama, ya berat. Kadal faqru yakunu kufran. Betapa tidak sedikit, betapa banyak kemudian orang fakir yang pada akhir kehidupannya kufur kepada Allah. Ya, mengakhiri hidup, bunuh diri, kufur, kemudian meninggalkan istrinya, itu termasuk kufur gitu. Karena himpitan ekonomi, makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saddidna, ya Allah bimbing kami dan keluarga untuk bersyukur dengan apa yang ada dan sabar dengan yang tidak ada. Diingat Pak ya, bersyukur kepada dengan yang ada dan sabar dengan yang tidak ada. Ini fungsi kunci keselamatan. Maka kemudian na'udzubillah angka perceraian diantaranya karena ekonomi tadi, karena tidak ada tadi, tidak bersyukur dengan yang ada, kemudian tidak sabar dengan yang tidak ada. Kadal faqru yakunu kufra. Tadi mudah-mudahan jamaah kita semua oleh Allah diberi kekayaan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan dan kayakan kami, ya ghani, wahai yang zat yang maha kaya, dengan yang halal darimu dan jauhi dari yang haram. Doanya ya doa sugih Pak, dianjurkan Pak, doa ya doa minta kaya agar kita terus bersyukur, terus berbagi, terus bisa saling membantu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian menjaga keutuhan iman, apa yang harus kita lakukan? Ini terakhir Pak ya, resepnya dari para ulama. Hunaka, di sana ada beberapa hal yang diperlukan agar tetap teguh, kuat dan istiqamah alal iman. Yang pertama jamaah yang dirahmati Allah, ad-du'a.
Senantiasa kita berdoa kepada Allah agar mendapatkan keteguhan hati. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Al-Isra 74. Dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir kita kada hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, orang-orang yang ingkar. Jadi ayat ini menunjukkan keteguhan hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa keteguhan hati itu di atas agama Allah. Setiap muslim harus mengupayakan untuk mendapatkan ini. Nah, makanya Rasulullah mengajarkan, Pak, di samping Allahumma arinal haqqo haqqo, doanya juga Allahumma ya musarrifal qulub sarif qalubana au qalbi ala ta'atik ala dinik. Ya. Jadi Rasulullah mengajarkan doa kepada kita, diriwayatkan rawahu Muslim, Allahumma musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Mari sama-sama diulang. Allahumma sarif qulubana. Allahumma diulang. Musarrif al-qulub sarif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami untuk mentaatimu. Atau doa yang kita biasa ini yang sesuai hadis, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Silakan. Ini berdoa kepada Allah. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah, karena sudah mau adzan, al-iman, beriman kepada Allah. Al-imanu billah bil-iman as-sadiq, beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Artinya kita bersama-sama berjamaah, ini sudah duduk kumpul, saling menguatkan, berusaha sesuai dengan kemampuan untuk senantiasa bersama-sama mengingatkan, saling beramal saleh sebagai bukti qadha muqtadal iman, bukti dari iman kepada Allah, dan menjauhi amal-amal yang tidak diridhai Allah. Ini yang kedua, Pak. Maka fungsinya duduk bermajlis, datang ke masjid, bertemu saudara, saudara-saudaraku semua, ternyata saudara-saudaraku ini ya baik semua, ini disyukuri. Ya, ini yang bisa menjaga kita dari keteguhan iman. Yang ketiga, ats-tsalits, al-ijtinab 'anil ma'asi wadh-dhunub. Menjauhi segala dengan bentuk apa, segala bentuk maksiat sekuat tenaga. Ya, dosa dan maksiat, al-akbar awil asghar, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun yang tersembunyi. Jam dirahmati Allah, sebab maksiat itu nanti yud'iful iman, akan melemahkan keimanan sedikit demi sedikit menjadi rapuh. Akibatnya apa, Pak? Seorang tidak lagi memiliki kekuatan, futur, Pak. Panjenengan pernah mengalami namanya futur? Sekarang rajin, besok turun, pernah? Karena begitulah Rasulullah menyatakan, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu begitu fluktuatif, naik turun. Yazidu bitta'a wa yanqus bil ma'asi. Bertambah dengan ketaatan karena kita bareng-bareng seperti ini, kemudian berkurang kemudian dengan maksiat karena kita berlepas dari jamaah dan suka menyendiri sehingga enggak ada yang mengingatkan. Iyyakum wa muhkiratidz dzunub, kata Rasulullah SAW mengingatkan kita semua. Fa innahunna yajtami'an 'ala ar-rajuli hatta yuhlikanna. Hati-hati kalian semua terhadap dosa-dosa yang dianggap kecil, sebab jika itu telah terkumpul dalam diri seseorang, maka dosa-dosa tersebut dapat menghancurkannya. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Jamaah dirahmati Allah, yang keempat, yang terakhir insyaallah, at-tadabbur wat-tafakkur.
merenungkan dan menghayati hingga mendapatkan kefahaman terhadap Al-Quran, Pak. Pelan-pelan di rumah kita ngaji. Alif Lam Mim, Alif Lam Mim. Dzalikal kitab la raiba fihi, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk ya bagi orang bertakwa. Saya sudah masuk enggak di dalamnya orang-orang bertakwa? Dibaca lagi alladzina, oh orang yang bertakwa begini-begini. Mereka beriman kepada yang gaib, tidak meninggalkan sholat, kemudian juga tidak meninggalkan infak. Oh ternyata begitu ya Pak. Ini kan pelan-pelan, ini namanya tadabbur. Tadabbur itu kata Imam Ghazali, ya dibawa kepada diri kita. Indah ketika Quran kita baca, kemudian kita bawa, dialogkan dengan diri kita Pak. Ketika Allah mengatakan begini misalnya, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas. Dibawa kepada diri sendiri, saya ini sudah melampaui batas enggak ya? Saya sudah menabrak batasan-batasan saudara-saudara saya enggak ya? Saya sudah membagi apa namanya hak-hak saudara-saudara saya enggak ya? Saya yang tertua, saya dititipi oleh orang tua untuk membagi dengan rata. Sudahkah dilakukan dengan adil enggak ya? Gitu kan. Ketemu lagi ayat Allah, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kalian bagi yang sulung, yang paling tua kepada yang adik-adiknya, karena adil itu dekat kepada takwa. Ah, kemudian ini dilakukan. Nah, ini tadabbur namanya. Tadabbur Quran dibawa kepada diri kita. Nah, ini insyaallah akan menjadi betul-betul hudan, petunjuk, Pak. Ya petunjuk ya gitu-gitu. Maka yang keempat ini merenungkan at-tadabbur wa tafakkur, menghayati hingga mendapatkan kefahaman terhadap kitab Allah yang suci, Al-Quran Karim, Al-Quran yang mulia, yang merupakan alat peneguh utama bagi kita semua. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, Pak, ini Pak ya. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. An-Nahl ayat 102. Apa kata Allah? Katakanlah Ruhul Kudus Jibril itu menurunkan Al-Qur'an itu dari Tuhanmu dengan hak, dengan benar. Tujuannya untuk apa? Liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan hati kita semua nih, orang-orang yang beriman ya. Dan menjadi petunjuk wahudan, serta kabar gembira, Pak. Kabar gembira. Makanya kalau ada orang yang enggak gembira dengan Quran, itu musibah, Pak. Kalau ada orang tua kemudian enggak gembira karena anaknya sudah bisa baca Quran, itu enggak bersyukur. Karena itu Kibahauddin itu, ya, Kibaha itu. Dalam beliau menyampaikan terus terang begini, Pak. Saya itu sampai ditegur istri. Bah, kamu tuh kok sama anak itu apa, Pak ya? Los-losan ngasih itu, Pak. Pokoknya anaknya itu dikasih, disayang betul, los-losan. Dijajanin, dibelikan ini itu, sepatu sandal. Loh, gimana aku enggak los-losan kok? Lewang Allah sudah los-losan ngasih anakku, masih usia 1 tahun, 2 tahun ini sudah bisa ngomong Allahu Akbar. Gitu, Pak. Beliau bilang hanya dengan Allahu Akbarnya anak kita yang masih pelo itu, Pak, lucu-lucu itu, ngomong baru belajar ngomong tapi sudah Allah yang duluan yang keluar, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan anak-anak kita itu. Kata Kibaha itu, makanya aku tak jajani wes tak, oh tak sayang betul, karena Allah sudah sayang sama aku dengan
ucapan anakku yang pertama muncul di saat dia sudah bisa bicara itu adalah Allahu Akbar. Apalagi sampai anak kita umur 2 tahun sudah bicara a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin enggak Pak 2 tahun? 2 tahun. 2 tahun. Anak-anak kita yang kecil maju ke sini itu sudah baca Quran umur berapa itu, Pak? Paling enggak 6 tahun mungkin. 5 tahun. Itu sebuah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kabar gembira. Jadi Quran ini kabar gembira. Jamaah, itu di surat An-Nahl ayat 102. Ini sudah Isya, ini tadabbur Pak Satya. Sebetulnya lebih tepatnya kajian kita ini bukan tafsir Quran, tapi tadabbur Al-Quran. Saya kalau tafsir Quran saya nanti dibilang mufassir, saya belum. Bukan makomnya saya. Jadi tadabbur Al-Quran. Mungkin bisa direvisi nanti ya. Kalau tafsir itu memang mengkaji tafsir secara berurutan, tapi kita lebih kepada tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan masjid ini tambah makmur, gitu Pak. Kita doakan bareng-bareng ya. Kemudian kita saling mendoakan sesama saudara-saudara kita. Mudah-mudahan kita semua ini istiqamah beranjak hidup-hidupkan masjid, kemudian kita istiqamah menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan ketemu bareng-bareng lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali para bapak, para sesepuh kami, para orang tua kami, mohon maaf jika dari awal ada kurang yang berkenan dari kami, mohon maaf, kami harus banyak perlu belajar tentang apa namanya kalau bahasa Jawanya itu Pak, totokromo. Kami harus banyak belajar, mohon bimbingannya untuk kami semua bisa semakin baik ya hubungan muamalahnya bersama sesama manusia, sesama umat. Demikian mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله